Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim. Sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir dan berada pada malam ini terus-menerus dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, panjat kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, mengisi kekosongan masa di antara Maghrib dengan Isyak. Kita nak membaca pesanan-pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak membaca larangan dan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak membaca nasihat daripada para alim ulama di dalam kitab kita ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri kita. Suka saya memperingati diri saya dan tuan-tuan sebelum kita meneruskan pengajian kita ni, kita sama-sama niat i'tikaf duduk dalam masjid ni. Mudah-mudahan keberadaan kita dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin, muka surat berapa tu imam kalau kitab tu? Kalau kitab saya 31. 39. 39 tentang kita nak sambung hadis yang kita baca sebelum Ramadan hari itu ni. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kematian hamba? Itu kita baca dah. Jika di kalangan hamba Allah Taala yang soleh, yang patuh arahan Allah, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mati macam mana? Ni kita nak baca pula kalau hamba yang ingkar diistilahkan sebagai kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun hamba yang kafir jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat,
Nabi nak cerita pula, kalau hamba tu di kalangan hamba yang kafir, yang ingkar arahan Allah sewaktu hidup di dunia ni, Allah Ta'ala suruh buat A, dia buat B. Allah Ta'ala suruh buat B, dia buat C. Allah Ta'ala suruh buat C, dia buat D. Kalau hak jenis ni, kalau mati ni lagu mana? Ni ikut belah kawasan kita ni pun ada ni. Kalau mati tu lagu mana? Maka turun kepadanya malaikat dari langit. Malaikat ni akan turun. Malaikat ni pula macam mana? Yang hitam mukanya dengan pakaian hitam. Malaikat yang nak main dekat dia ni, kata Nabi, bukan sekadar pakaian yang dipakai tu pakaian warna hitam. Bahkan hak nak main tu pun muka dia hitam. Sebab apa tadi kita tengok? Lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakul maut dan duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, malaikat maut ni berkata apa dia? Hai roh yang jahat. Dia kata, hai roh yang jahat, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Malaikat maut mai, dia kata apa dia? Hai roh yang jahat, hang keluar ni pi ke mana? Menuju kepada kemurkaan Allah. Maka tersebar di semua anggota badannya. Maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Tuan-tuan, besi tersusuk. Tersusuk di dalam, besi yang panas ni tersusuk di dalam badan kita. Lepas tu tuan-tuan, dia cabut pula tuan-tuan dalam keadaan kulit dan bulu tu basah. Tuan-tuan rasa lagu mana? Beza tak kalau benda ni masuk tuan-tuan, satu besi ni masuk dalam badan kita, dia ni panas, dia keluar dalam keadaan kulit kita ni kering. Dengan besi yang masuk ni panas, dia tercabut keluar dalam keadaan kulit dan bulu ni basah. Hak mana melecok lebih ni, maklum? Ha, maklum? Dia buat jegi-jegi mata ke, puasa 6 lebih tak lagi. Syawal nak habis dah, puasa 6 haram tak lagi, kacau tuan-tuan. Mau sembang pandai boleh ke dia? Tanya dia, hang macam mana puasa 6? Alhamdulillah. Habis ke tak lagi? Tak lagi. Tinggal berapa hari? Tinggal 6 lagi. Mampu tuan-tuan. Syawal ni nak habis dah, berapa hari lagi Syawal nak habis. Maklum faham tak? Hak mana lebih melecok maklum? Satu, besi yang masuk, besi yang panas, tercabut keluar dalam keadaan kulit kita kering. B, besi yang panas, tercabut keluar dalam keadaan kulit kita ni basah. Hak mana di antara dua ni, A dan B, hak nak melecok lebih? Itu yang Nabi kata tu. Maka terputus semua urat dan ototnya. Subhanallah. Cabut tu urat dalam badan ni putus habis. Segala otot rosak habis. Tu dia ustaz, kalau kita mati lagu tu, ni roh orang yang jahat yang terhaka kepada Allah ni, kita duk baca ni. Kemudian diterima akan dia dan dimasukkan roh itu di dalam apa dia? Dalam sebidang kain hitam. Dan dibawanya dengan bau yang sangat busuk seperti bangkai. Hari itu kita baca dah, yang roh orang Islam, roh orang beriman, roh orang bertakwa, mudah-mudahan kita ni semua termasuk dalam roh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bila dicabut dalam keadaan penuh kasih sayang, diletak di dalam satu kain yang putih, dicabut tu pula dalam keadaan yang paling lembut, diletak dalam kain yang putih, diangkat roh itu, kata Nabi, semerbak harum kasturi. Nida busu angkat pula ni, bau ni macam bangkai. Maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya. Bawa roh tu naik, lalu lintas ke depan para malaikat. Malaikat nanti tanya, roh siapakah yang jahat dan basi ni? Malaikat nanti duk tanya kepada malaikat yang bawa roh ni, ni kami nak tanya hampa ni, roh siapa ni yang busuk nak membuih ni? Roh orang jahat mana ya
yang hamba buat naik ni busuk sangat ni. Malaikat tanya, dijawab fulan bin fulan dengan sebutan yang amat buruk sehingga sampai ke langit dunia. Malaikat tu menjawab, si fulan bin si fulan dalam keadaan habak ni pun habak yang jangan cara tak baik. Maka diminta buka tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, la taftahu lakum abwaabus sama' tu, dengan terjemahan dia, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehingga seperti unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hina perempuan. Bandingan yang Allah Ta'ala letak ni pada dia, kepada puak-puak ni nak masuk dalam syurga, umpama yang Allah Ta'ala bagi ni pada dia, unta nak masuk dalam lubang jarum. Unta, maknanya tak unta? Unta lain, anta lain. Anta tu lain, unta tu lain. Dia tak sama. Seekor unta nak pergi masuk dalam lubang jarum. Itu. Puak ni nak masuk dalam syurga, bandingan yang Allah Ta'ala bagi ni macam unta nak masuk dalam lubang jarum. Tuan-tuan, besar mana lubang jarum, besar mana unta. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu di dalam neraka sijin. Kemudian dilemparkan rohnya begitu saja, sebagaimana ayat, dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit, lalu disambar, halang, dan dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang sangat curam. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat, mendudukkannya lalu berkata, siapa Tuhanmu? Jawabnya, saya tak tahu. Diangkat roh tu sampai apa semua, lalu diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur, lalu malaikat bertanya, siapa Tuhan kamu? Ni golongan yang ingkar kepada Allah ni tuan-tuan. Dia jawab, aku tak tahu. Ditanya, apakah agama kamu? Dia jawab, tak tahu. Lalu ditanya, bagaimana pendapat kamu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu? Bagaimana yang pandangan utusan Allah Rasulullah ni, pandangan hang dekat dia macam mana? Dia pun jawab, aku tak tahu. Maka terdengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkan untuknya daripada neraka dan bukakan baginya pintu-pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Itu dia. Ni kita baca ni, tuan-tuan nak beriman, tuan-tuan tak beriman, ikut suka tuan-tuan. Ni tuan-tuan kita baca ni. Kalau tuan-tuan rasa, tuan-tuan dengar, tuan-tuan nak beriman, silakan. Tuan-tuan tak mau percaya, silakan. Tak ada paksaan apa. Hari ini maklum, orang lebih percaya kepada YouTube, lebih pada Al-Quran. Orang lebih percaya Google daripada hadis. Orang lebih percaya kepada cakap-cakap orang tepi jalan daripada kalam ulama. Ni masalah sekarang. Ni masalah sekarang. Tuan-tuan, hari ini sehari dua ni, isu apa yang kita duk bimbang tuan-tuan dalam negara kita ni? Apa dia yang tuan-tuan duk bimbang dalam negara ni? Orang duk sibuk lah ni, sibuk dengan apa? Start daripada kemarin-kemarin dulu, mereka duk sibuk, tamu hidup balik, dia kata. Nuhai Thailand, Thailand apa hari tu ni? Pelakon ke artis Thailand tu? Mati dah. Dululah maklong ni, maklong-maklong apa? Majik-majik bawang ni duk buat siasatan dulu ni. Sampai kat seminggu Pak Long duk makan nasi petani kedai. Marah ni tak tahu sampai polis Thailand pening dengan netizen Malaysia ni tuan-tuan. Buat main ke? Kita ingat habis tak kemarin mereka kata hidup balik. Kok mana pun tak tahu. Pening ke tak? Kita pun malas nak minta dia. Dia duk kalut ni. Hidup balik duk buat siasatan pula ni. Hak ni kalut yang pertama dalam negara kita. Hak kedua ni tuan-tuan, kita duk kalut daripada ayam tak ada. Hak ni pun kalut. Ayam dalam negara sampai tak mau beranak. Kita pun heran. Siapa ni?
Olahlah pandangan cadangan hidup ada dah nak buat masuk ayam daripada Thailand. Nungkuk belah kot dia lepas kata, kalau masuk ayam Thailand tak kalut pasal kot danok tu pun banyak dah ayam-ayam ni, dia kata. Cuma harga tinggi sikit lah. Kulak dah. Lain kita duduk sembang lain, dia faham. Kita duduk cerita ni ayam lah nak daripada Thailand. Duduk sembang dengan paklong-paklong belah kot dia, dia kata cantik Ustaz, kami pun lama tak tengok ayam-ayam kot danok tu. Dia duduk faham ayam tu. Hak tu ayam tu, ayam tu dia tak kira kilo, dia kira jam. Hak tu kacau tuan. Ni kita hak kira ni ayam hak kira timang kilo ni. Depa duk pi faham ayam hak duk kira jam ni. Ni duk kalut, ayam tak ada ni kalut. Law ni tuan-tuan yang nak ambil kesempatan ni cukup banyak ni. Perang Ukraine Rusia, kalau harga gandum naik, kita boleh fikir lagi lah. Tuan-tuan, kalau harga gandum naik, maklum. Nu, hadap perang Rusia dengan Ukraine tu. Maklum tahu tak? Rusia-Ukraine tu. Rusia tahu nak, maklum tahu tak? Belah tanya untuk korang. Perang Rusia dengan Ukraine, harga gandum naik, kita boleh fikir, tuan-tuan. Harga kangkung pun naik. Baru ni beli, kita beli kangkung. Naik. Eh, kita kata naik. Dia kata ni perang Ukraine Rusia. Awak kangkung ni hantanan dekat Rusia kah? Kangkung belakang parit rumah warga naik. Tak ni jenis duk naik kesempatan. Tuan-tuan fikir tengok, ayam tak cukup di pasaran, kita susah hati. Memang susah hati lah Ustaz, tak susah hati lah ke mana? Saya ni duk niaga nasi ayam. Betul eh? Sebab tu kok belah kami ni lepas tak ubah berniaga lah nasi ayam, dia duduk berniaga pula daging bakar danuk. Danuk saja kok belah kok dia tu. Tahun ni daging bakar danuk, tahun ni daging bakar danuk. Dah lama tak boleh masuk danuk PKP redo ni. Berdanuk saja kok belah kok dia ni. Hak duk berniaga nasi apa nama daging bakar danuk tak apa Ustaz. Ni kami duk berniaga nasi ayam. Mau tak susah hati, kita terima akal lah. Tak apa, nak susah hati tak ada masalah. Bukan saya nak tikai tu. Cuma tuan-tuan, saya nak bagi bandingan. Maklum, kalau ayam dalam pasaran tak cukup ni pun, kita bimbang. Lama mana tak cukup? Tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan rasa lama ke ayam ni tak ada di pasaran? Dia bukan tak ada, cuma tak cukup. Nu kita duk baca ni di belah KL mana tu putih 2 hari wallahu alam, nak ulah kita tak berani sebab kita tak tahu. Tuan-tuan, ayam ni lama mana nak tu putih agak-agak tuan-tuan. Agak maklum lah lama mana nak tu putih. Seminggu, sebulan, setahun. Ni tu putih ni. Sehari dua ni tu putih. Keluar berita menteri kata setelah kita mengkaji apa semua, kita membenarlah kepada pengusaha-pengusaha ladang ayam ni untuk menaikkan harga dengan kadar yang agak munasabah. La RM8.07 tolak ke RM8.09 ke, dia naik RM9.05. Rasa-rasa isu ayam di market penuh balik tak? Ayam di market penuh balik tak tuan-tuan? Celah mana dia beranak pun tak tahu. Ni dia kata ayam tak mau beranak. Esok naik harga, lusa beranak terus. Apalah yang tu, seminggu settle, sebulan settle. Tak cukup bekalan ayam di pasaran, kita susah hati. Tuan-tuan, agak-agak kita duduk dalam kubur, tak cukup bekalan amal soleh, tuan-tuan nak pergi cari mana? Macam tu. Maklong nak pergi cari mana ni maklong? Cukup bekalan ayam di pasaran, susah hati kita ni. Hak buka restoran susah hati, yang buka kedai makan susah hati, hadup niaga nasi ayam susah hati. Nak kata tak susah hati ni mana? Ini pendapatan ni apa? Okey tak apa. Tapi kalau bekalan pahala ni tak cukup, kita duduk dalam kubur, duduk lemah ni, lagu mana? Siapa nak tolong? Walaupun kita ditanam di sebelah kubur lelaki kita, nak pergi ketuk kubur tu, habang kat lelaki abang, wak mai pahala sikit, tobatlah pun lelaki kita tak bagi ya. Tuan-tuan,
Ni hak kita baca ni sahabat. Saya ulang balik. Tuan-tuan nak percaya? Percaya. Tak mau percaya? Ikut suka. Kami tak mau percaya ustaz, ikut suka hang. Nabi habaq habaq dah, ustaz mai baca-baca dah. Hang tak mau percaya, ikut suka hang. Ai cengeng ustaz malam ni baru lepas raya. Saya baru hari ni baru boleh sembang deras. Saya kemarin baru cukup bersenang. Oh kalut dengan rumah terbuka ni pun kalut tuan-tuan. Gaya anak tutup dia pasal buka. Gaya anak puasa dia pasal buka. Pi Mesir 10 hari boleh 3 hari lah. Pi Mesir, saya pi Mesir 10 hari Egypt. 10 hari duduk sana, puasa 6 boleh 3 hari lah sana. Puasa eloklah, depa main hidang kepala kambing pula depan, buka. Bini pula duk pujuk. Buka abang oi. Bila lagi nak main Mesir pun tak tahu buka lah. Nanti puasa lain mampu eh. Duk ingat nak ambil barakah lah puasa tempat-tempat ulama tu. Alhamdulillah pergi sana maklum. Round pertama kami pergi ziarah ulama-ulama yang masih ada. Ziarahlah kami ziarah 3 orang. Apa nama tokoh ulama dunia lah kita pergi jumpa tu, Dr. Ahmad Omar Hashim, Syekh Ali Jumaah, Syekh Muhammad Ibrahim Ba'ith Al-Kattani. Hak ni yang masih ada. Hak dah pergi meninggalkan kita, kita pergi ziarah maqam dia. Alhamdulillah Imam Syafi'i kita pergi ziarah. Tuan-tuan ada duit pergi lah sana sekali. Pergi ziarah apa nama Syekh Mutawalli Syu'rawi, Syekh apa nama Abdul Halim Mahmud. Pergi ziarah-ziarah ni, kubur-kubur ni. Hari nak balik pergi ziarah pula Qurun dengan Fir'aun. Pergi juga lah tu mereka ajak. Saya tak kelapak nak pergi lah tempat-tempat laknat ni. Dia kata jom nak pergi tengok Tasik Qurun, laguna tempat laknat. Saya kata tak pergi pun tak apa. Dah orang pun ajak pergi juga lah. Fir'aun tengok apa. Habis kat 3-40 ringgit masuk nak tengok Fir'aun. Lekui semua kata. Pergi tengok lah. Pergi tengok. Itu pun hari relax. Saya kata relax. Hak tu ada masa pergi, tak ada masa tak hidup pergi. Duduk sana kita kata duduk sana 10 hari nak ambil lah barakah puasa 6. Tak ada nak. Duduk puasa elok dah sampai kat lohok, dia letak kepala kambing. Buka. Esok puasa pula, dia buat main pula hati unta. Buka. Dan 3 hari. Kemarin baru habis, kemarin. Alhamdulillah lah. Duduk kata dah, aku ni perasan tahun ni tak dah habis lah. Alhamdulillah lah, boleh. Tu yang hari ni sembang kemas sikit pasal puasa 6, pasal kita baru habis. Mau tak habis kita pun tak pandai sembang. Maklum, balik-balik ni. Nabi cerita dekat kita. Hang nak percaya, hang tak mau percaya, hang punya pasal. Bila dia tak boleh jawab ni, Nabi kata Allah Ta'ala ni perintah kepada kubur, hang himpit puak-puak ni sampai bertemu tulang usuk kanan dengan tulang usuk kiri. Cerita sakit tak mana, tak mau cerita lah. Saya kita pun tak tahu. Sakit tahap mana ni ustaz? Kita pun tak tahu. Tuan-tuan, tulang usuk kanan dihimpit sampai bertumung dengan tulang usuk kiri. Ni dia. Tak payah sembang banyak tuan-tuan. Patah kaki, tulang kaki pun tak sanggah lah. Patah tulang kaki. Na'udzubillahi min zalik. Keluar-keluar daripada masjid, kereta mana dah bawa mabuk betul, dia tak nampak kita, dah hentam kita. Patah ni tulang betis belah kanan ni, pi masuk hospital besar Pulau Pinang. Pi masuk hospital ni tuan-tuan, doktor nanti semen siap dia bubuh dengan area TV tu penuh tu. Duk tergantung kaki dia tu. Siapa lalu pun dia tu jaga-jaga nak, jaga nak, jangan duk potong ni, jaga nak. Sakit. Tu baru tulang patah. Ni dihimpit tulang bertemu. Dia kau ustaz, hang mati dulu hampir tengok. Hang mati dulu hampir tengok betul tak betul. Betul hang balik main cerita kat kami ke ledan. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan busuk baunya, berkata, sambutlah hari yang sangat buruk bagi hang. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepada hang.
Sambutlah, dia kata terimalah hari yang paling celaka dalam hidup hang, hari yang paling tak elok dalam hidup hang, hang sambut hari ini. Sedangkan benda ni Nabi dah habaq dulu dah. Sedangkan benda ni Allah Ta'ala dah cerita dah. Bukan tak cerita, cerita dah dekat hang waktu hang hidup di dunia dulu. Hang sebut, hang ambil. Lalu bertanya ia, siapakah engkau? Kawan ni tanya, hang ni siapa ni? Haduk main, haduk dah dalam muka huduh, bau busuk, hang ni siapa dia? Jawabnya, akulah amalan buruk hang dulu ni. Hak mai kata dekat dia, sambutlah hari yang paling celaka dalam hidup hang. Sambutlah saat yang paling rugi dalam hidup hang ni. Sebab apa? Sebab dulu hang tak mau dengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia? Sebab dulu hang tak mau dengar peringatan daripada Allah Taala. Dulu ustaz duk main duk cakap, hang tak main dengar. Bukan hang kalut pi mana pun, ustaz duk main mengajar, hang tak main mengaji. Contoh. Ada tak jenis tu maklum? Ada. Semua ustaz tak kena. Dia duk tengok jadual, dia kata ni ustaz ni boleh main kot. Dia kata tak limpi, ustaz ni derah. Derah kata korang ikut sedap dia. Tak apalah, tak mau main malam ustaz derah. Ni malam ustaz lembut ni, hamat-hamat. Oh, dia kata ustaz ni kadang-kadang dia bercakap aku mengantuk, tak kena juga. Hak derah tak boleh dengar, hak mengantuk tak boleh tunggu. Jadi ni, ni ustaz, ustaz ni lepas mengajar 3-4 minit, 3-4 apa belah minit, dia mula kata, dia kona, dia kata ke orang, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Orang suruh dia baca kitab, dia duk ulah, dia duk ulah ni. Ni jenis HJK fatwa ni, dia duk ulah. Ada tak jenis ni? Mana-mana masjid pun ada, tak duk angguk lah, saya tahu. Orang bagi kitab, kita beli kitab, dia duk ni, rokok duk belah kiri. Dia duk isap rokok, duk ulah. Orang beli kitab, kita awak keluar duit masjid, bang. Beli kitab, suruh dia baca. Dia baca dua baris, dia rata, dia kona. Orang suruh baca kitab, tak kena ustaz-ustaz ni, tak kena. Baca dua baris, dia kona. Baca dua baris, dia kona. Okey, kita kata tak apa. Hak jenis ustaz baca dua baris, dia hurai, hang tak mau dengar. Hang dengar Tok Khatib baca ni, daripada muka pertama sampai muka hujung, dia tak ada kona punya Tok Khatib ni. Baca khutbah, ada khatib kena. Dia mula alhamdulillah, dia tunduk tu sampai aqimus solah, baru dia bangun. Betul tak? Ni Tok Khatib ni, dia tak ada kona punya, dia baca daripada huruf pertama sampai huruf ujung, amai. Daripada mula alif sampai habis ta, baru dia bangun. Alif alhamdulillah. Maklum tak nak mayang-mayang, maklum jangan duduk sembang. Dia naik-naik tu, dia assalamualaikum, dia duduk tuk bila abang. Dia mangkit pula, alhamdulillah, alik menawar tu. Dia tunduk, alhamdulillah, alik. Bila dia nak panggung, aqimus solah. Ambil. Hang tak dengar juga, khatib baca hang lena. Tu hang nak ambil peringatan daripada mana? Hak ustaz derah, hang kata derah. Hak ustaz slow, hang kata slow. Ustaz baca doa barih, ustaz kona. Baca doa barih, ustaz kona, kata ke orang. Lah, hang mai dengar khatib baca daripada huruf pertama sampai hujung, tak ada kona punya. Haram hang tak mai dengar juga. Orang duk baca khutbah, dia duk kedengar rokok kat luar. Ada tak tuan-tuan? Ada tak? Orang duk baca khutbah, dia duk kedengar rokok kat luar. Nanti kawan ni mai kata apa dekat dia? Nah, hari ni hang ambil apa yang hang terim, yang hang buat dulu ni. Hari ni hang ambil. Dia tanya ni, hari yang duk mai sembang pandai ni siapa dia? Dah lah muka hudoh, dah lah bau busuk, hang ni siapa dia? Dia kata, hang tak payah duk tanya aku siapa dia. Akulah amal buruk yang hang duk buat atas dunia dulu ni. Amal-amal yang terkeji ni tuan-tuan, nanti duk sembang, kata dekat tuan-tuan. Amal-amal buruk ni maklum, nanti dia mai, dia kata dekat kita hadir dalam kubur ni. Allahu akbar. Na'udzubillahimin zalim. Lalu berkata ia, ya Tuhan, janganlah engkau segerakan akan datangnya hari kiamat.
Dah duduk dalam kubur, dia duduk minta, ya Allah, jangan duduk bagilah hari kiamat ni cepat sangat, ya Allah. Tak dan nak buat apa, tak dan nak buat persiapan apa. Abu Layth dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza ihtadara atathu al malaikatu bi harirati fiha miskun wa dhaba'ir raihan wa tusallu ruhuhu kama tusallu sya'ratu min al 'ajin wa yuqal ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanih wa idha ukhrijat ruhuhu wudi'at ala dhalikal miski wal rayhan wa tuwiyat alayhi al hariratu wa bu'itha biha ila illiyin wa innal kafir idha ihtadara atathu al malaikatu nimusuhin min sya'rin fihi jamrun fatunza'u ruhuhu intiza'an shadida wa yuqal ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila rabbika sakhitatan maskhutan 'alayki ila hawanillah wa 'adhabihi fa idza ukhrijat ruhuhu wudi'at ala dhalika al-jamri wa inna laha nashijan kanashijil ghalayani wa yutwa alayha al-musuhu fayadhhabu biha ila sijjin. Seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi kasturi dan tangkai-tangkai bunga, kemudian dicabut rohnya bagai mengambil rambut di dalam adunan. Ni orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kalam Allah, yang beriman daripada wahyu-wahyu Allah, yang beriman dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan tengok senang. Nak jadikan diri kita ni tuan-tuan sebagai mukmin yang kamil, orang beriman yang sempurna nilai dan kualiti keimanannya, bukannya mudah. Ingat senangkan nak mendabik dada, aku ni beriman. Sempurna dah iman kamu? Lengkap dah iman kamu? Kamu beriman kepada Allah, amantu billah wa bima qala Allah. Apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam hadis-hadis qudsi, hang beriman ke dah? Awak malam takat duk main, duk semayang, sujud terbalik, duduk rokok, duduk rokok ni, bak, selesai dah. Belum lagi. Dia kata, saya ni selesai dah ustaz, mau mati pun tak apa dah. 5 waktu semayang ni masjid. Ingat selesai, kata kat tu. Hang keluar daripada masjid, duk naik motor, hang tengok orang duk buat maksiat, duk berzina tepi jalan tu. Apa yang hang boleh buat? Astaghfirullah. Puak-puak ni lah. Takat tu eh. Tuan kata tak apa, saya mau mati untuk syurga. Syurga mana? Syurga bukan kata Tok Wan kita mau dia mati boleh tinggal bersyakar ke pak kita, pak kita mati tinggal ke kita. Bila hang sebut hang beriman kepada Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran ni hang beriman tak? Daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin sampai hujung minal jinnati wan nas, hang beriman tak? Daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir, hang beriman tak? Tu tak cerita hak Nabi mai hebat lagi. Amantu bir rasul, aku beriman dengan rasul. Wa bima qala rasul, hak mana Nabi sabda di dalam hadis-hadisnya, hang beriman ke dah? Kena cek habis-habis Pak Long, jangan duk memang sebut kat mulut ya. Nabi habaq kita ni dalam hidup ni, jangan duk suka buat zalim dekat orang, jangan duk suka fitnah orang, jangan duk suka buat menaya dekat orang. Hang beriman ke tak?
Ha. Awak yang diam kena batang hidung dah tu. Nabi habaq dalam hidup ni jangan duk suka duk cerita aib orang. Tuan-tuan. Sehari dua ni tuan-tuan ni, hari ni, kemarin. Depa duk viral dalam Facebook tu, dalam media-media masa tu. Tentang seorang anak pendakwah terkenal di Malaysia ni. Ayah dia ni seorang penceramah, seorang pendakwah yang tersohor. Anak dia ni pi duduk berlakon lah, anak lelaki dia ni. Lepas tu adalah adegan yang tak apa nak cantik, dia duduk tangkap gambar bubuh dalam social media ni. Dia duduk cium dengan satu budak perempuan. Dia duduk cium. Cium bibi ke cium mulut? Ha, cium lagu tu lah. Cerita ni lebih kurang seminggu ni duk main ni, duk main ni cerita ni. Tuan-tuan pun dengar. Ayah kepada dia ni, ustaz ni, penceramah ni, pendakwah ni zip mulut lah. Hari ni dia jawab. Dia kata betul lah tu anak saya, dia kata. Saya dah bagi pendidikan yang terbaik untuk dia. Tapi saya nak buat lagu mana? Iman tak dapat diwarisi. Dia buat lagu tu eh. Saya pun tadi duduk atas kereta ni saja nak main ni, duduk buka duduk kelebek tu, tak nak duduk hadap jam tu tuan-tuan kan tak tahu. Saya abang tu mau tak tengok muka tuan-tuan, saya tak kelapak nak main dah tadi tuan-tuan cuh. Tuan minta kat tu imam nak tukar nak dah lepas maghrib, lepas insya main lepas maghrib. Maklong tahu dulu duduk main lepas insya maklong sampai rumah 2 pagi 2 setengah. Ni keluar pergi tadi pukul 7 pagi ni, bukan sampai balik lagi. Pergi tadi di Sungai Petani. Lena kat Sungai Petani pukul 5 keluar pula. Allah cuh tuan-tuan. Duk sembang dengan Ustaz Syamugam, ish dia kata ustaz eh. Duk sembang dia kata ustaz, dia kata anak dia di Sungai Petani pun jauh ustaz dapat dia. Cuh pukul 2 pagi baru sampai rumah. Maklum 6 kali mangkit kencing dah duk Lena. Dia kencing mana? Mangkit murah mai tidur, mangkit murah mai tidur. Jauh tambah dengan jam pula. Mudah-mudahanlah saya duk mai kat tuan-tuan ni Allah Taala jadikan perjalanan tu sebagai amal ibadah lah untuk saya maklumna. Doa-doa hak tu eh, tak mau duk lari niat. Kagih bukit turun bukit tu, kagih bukit tu kalau duk main telefon boleh muntah macam mengandung 3 bulan. Duk kelebek telefon duk baca. Anak abang tu saya pun baca dia tengok. Tekan tang ruang komen tu, ruang komen hak portal media ni saya tekan. Allahu akbar tuan-tuan, tengok kawan-kawan netizen ni duk komen. Ish. Siapa dia netizen ni tuan-tuan? Orang. Netizen ni orang. Bila sebut orang, orang ni dia macam-macam. Orang ni dia macam-macam. Tapi dia tak semacam, dia macam-macam. Kalau orang-orang semacam ya. Hang bubuh tuan tu kerah tuan tu. Baju apa hang bubuh lagi hang tak tukar, duk pakai baju tu. Asal masa tuan dia bubuh tu elok. Kena 3 hari yang ngimpi yang ngin mai seluar tu terlondeh, teluk nampak ke orang. Dia tak angkat yang kata orang-orang ni. Sebab orang-orang ni dia semacam. Hak tak semacam ni orang. Siapa dia netizen ni? Orang. Orang ni dia macam-macam. Duk baca komen tu. Hak yang pertama, sabarlah ustaz. Ujian daripada Allah. Kami doakan agar ustaz diberikan ketabahan oleh Allah. Hak ni. Mai pula komen nombor 2. Padan muka, cakap pandai. Mai komen nombor 3. Tu pun cakap agama tu macam keluarga dia telok dah. Hui. Saya hak baca ni bukan dia tuan-tuan. Saya hak baca ni urut dada ni, air mata nak keluar. Tuan-tuan bayangkan dia tu lagu mana? Hak si bapak ni, hak ustaz ni lagu mana? Kita ni kalau boleh benda yang jadi dekat orang ni, kita komen lagu kita ni tak ada anak. Tuan-tuan.
Ta'ala bagi ujian kepada dia tu, sebenarnya ujian tu bukan dia seorang nak kena tanggung, kita ni nak kena tanggung. Allah Ta'ala bagi dekat dia, ujian tu mai kepada kita, lagu mana kita nak bersama dengan dia menempuh ujian ni. Allah Ta'ala nak tengok, hang tengok dia diuji, lagu mana hang nak bantu dia. Duk baca Allah tuan-tuan, urut dada ni saya, urut dada. Kita ada anak tuan-tuan, saya cukup tak berani nak komen pasal anak-anak orang ni, saya tak berani nak komen sebab saya pun ada anak lelaki. Apa yang jadi dalam rumah tangga orang, saya tak berani nak komen sebab saya pun ada bini. Tuan-tuan, ujian anak ni bukan takat ustaz dia. Nabi Allah Nuh alaihi salam pun Allah Ta'ala uji. Tu nabi, tu rasul, Allah Ta'ala uji dia. Tak boleh ke bila kita jadi lagu tu, kita ni, saya nak abang kita ni, hak duk main mengaji, hak duk main semayang, hak duduk di masjid ni, jadi lagu tu kita angkat tangan, kita minta ke Allah yang pertama, ya Allah, engkau berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada sipulan-sipulan ni, ustaz ni, engkau berikanlah ketabahan, engkau berikanlah kesabaran dekat dia nak menempuh ujian ni. Bila dia tabah, bila dia sabar, ya Allah, engkau jadikan ujian ini sebagai penghapus kepada dosa-dosanya. Engkau jadikanlah ujian yang dia tabah dan dia sabar ni, ya Allah, sebagai pahala untuk dia. Dan ya Allah, engkau jauhilah diri aku dan ahli keluarga aku ni daripada diuji seperti ini. Tak bolehkah? Hak ni Allah Ta'ala bagi ujian dekat dia. Allah Ta'ala bagi ujian ni dekat dia. Allah Ta'ala nak tengok kita ni, lagu mana nak menyantuni sahabat, saudara, seakidah dengan kita ni di dalam ujian, menempuh ujian, lagu mana kita nak bersama dengan dia. Nabi habaq dah, Nabi ajak dah, kita nak ikut Nabi tak? Kita nak beriman tak dengan sabdaan Nabi? Tuan-tuan, betul kita duk sembang, aku ni orang beriman, belum tentu. Orang beriman ni kata Nabi, bila dia mai ni, malaikat mai ni, malaikat bawa ni mai dekat dia ni sutera yang berisi kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya itu dalam keadaan paling lembut, seumpama kita menarik rambut di dalam tepung. Lagu tu lah, lembut lagu tu. Bila ditarik tu sambil dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai roh yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanih. Hai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diredai, reda dan diredai, radiyatan mardiyah, kembalilah kepada rahmat dan keredaan Allah. Malaikat tu kata lagu tu, maka jika telah keluar rohnya, langsung diletak di atas kasturi dan bunga-bunga itu, dan dilipatkan roh itu dengan kain sutera, lalu dibawanya kepada Aliyin. Ni kalau roh itu roh orang yang beriman kepada Allah, kalau roh itu roh orang yang saleh, kalau roh itu roh orang yang taat kepada Allah waktu hidup di dunia ni. Bila mai pula kepada roh orang yang derhaka, orang yang kafir yang derhaka kepada Allah ni, adapun orang kafir jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat yang membawa kain yang bulu di dalamnya ada api. Itu dia, kain tu ada bulu dan bulu tu berapi. Maka dicabut rohnya dengan kekerasan, roh itu ditarik dalam kekerasan, sambil dikatakan kepadanya, hai roh yang jahat, keluarlah menuju kemurkaan Tuhanmu, ke tempat yang rendah, hina dan seksanya yang amat pedih. Maka apabila telah keluar rohnya, diletakkan di atas api,
dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih, kemudiannya dilipatkan dan dibawa ke neraka sijin. Na'udzubillah min zalik. Allah, tuan-tuan. Takut dengar mana-mana. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluaskan kuburnya itu sehingga 70 hasta. Ni kubur orang mukmin. Dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkannya sutera. Oh, ustaz ni kata ni, ya. Makna tabuk bunga di atas pusara ni, tuan-tuan, bukan kerja mengikut jalan Kristian. No. Kan kita ni, tuan-tuan, bila mana kita pi kebumikan jenazah, lepas tu diambil lah bunga tu, ditaburkan. Dia panggil itu bunga tu daun apa tu? Yang dia ada rincik-rincik tu dia. Apa dia belum? Itulah ada yang duduk rincik tu, kita ambil, kita duduk tabur tu. Lepas tu ambil pula ayak duduk juruh gitu. Tujuan dia apa dia, ustaz? Tujuan dia apa dia? Tujuan dia, tuan-tuan, daun tu bila kita lepas rendam dengan ayak, daun tu segar. Tabur ke atas kubur tu, lepas tu juruh bagi segar. Selagi mana daun tu hidup dan segar, dia akan bertasbih, dia akan memohon keampunan kepada Allah ke atas jenazah yang duduk di dalam kubur tu. Jangan duduk-duduk percaya benda-benda lain. Nah, kalau percaya lagu tu, no problem, silalah. Tetapi masalah, ada pula orang yang duduk-duduk kaitkan perbuatan tu dengan perbuatan Kristian. Tak betul, maklum. Tak betul. Ni ada dalil kita baca ni. Dan dihamparkan sutera, dan bila ia hafal, kalau dia mukmin, macam tu, bila dia hafal sedikit Al-Quran, cukup untuk penerangannya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur cahaya, penerangan yang menyerupai penerangan matahari. Al-Quran tu nanti ni, yang kita hafal ni, duduk dalam kubur ni, hak Al-Quran kita bawa dengan kita. Tuan-tuan, kita nak bawa apa ni? Kita mati ni, kita nak bawa apa, Pak Long? Hak kita duduk himpun atas dunia kata benda ni, kita nak bawa apa pergi dalam kubur? Sebab tu pepatah Arab kata apa dia? Kain kapan la jaibalah, tidak ada pokit. Pepatah Arab kata dah. Kain kapan tak ada pokit. Tak tahulah kalau sini tentang buat kain kapan ada pokit. Tiga. Serba Teluk Belangah tu ada. Bawah dua atas satu ada, Pak Long. Anak dia kata ni nak buat apa ni, Pak Long? Ni nak berokok, Pak Hang. Pak Hang duk isap rokok. Rokok pula isap. Hanya ni tak ada cukai, pelari cukai. Hak suria pelari cukai. Dua kali haram, tuan-tuan. Rokok tu sendiri haram dah. Kerajaan haram pula. Hang buatlah lagu mana berokok ni. Hak rokok ada cukai. Dekat kota rokok tu dia kata kerajaan bubuh gambar. Hak tu nak tahu, kata ustaz, rokok ada cukai dengan tak ada cukai. Mana saya tahu, saya tak isap rokok. Kita tanya kawan isap rokok ni, nak tahu rokok ni ada cukai ke tak? Lagu mana? Dia kata kalau ada cukai, kerajaan buh gambar. Saya kata dia buh gambar apa tu? Dia duduk buh gambar tu, tak ada rongkong rosak, kanser tu, kanser ni, dia lepas nak gempak kita, ustaz. Sebab tu kami tak mau beli hak ada cukai. Sebab kami tak mau kerajaan duduk gempak kami. Kami beli hak haram tu, senang, dia kata. Hak ni tak ada gambar apa. Tu hak suria duduk menetik-menetik tu, hak baju lubang penuh tu, hak jenis tu dia bukan ada cukai. Ha ni kita buh poket atas ni pasal Pak Ang duk isap rokok. Tak ada. Hak kita duk simpan kata benda atas dunia ni, maklum, kain kapan tak berpoket. Lepas tu yang mana kita nak bawa ni? Al-Quran yang kita hafal. Al-Quran yang kita hafal. Sebab tu sebelum mati, hafalah Al-Quran sikit-sikit. Sebelum mati ni, hafalah Quran ni sikit-sikit. Maklum, Yasin, hafal. Kahfi, hafal. Sajadah, hafal.
Insan apa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, sebelum mati biar ada empat surah ni kita apa? Yasin, Kahfi, Sajadah, Al-Insan. Empat surah ni tolong apa? Saya ulang balik. Yasin, Kahfi, Sajadah, Insan. Empat surah kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tolong hafal sebelum kamu mati. Apa? Bila kita bawa Al-Quran ni, kata dia apa dia? Al-Quran ni akan memberi cahaya kepada kamu sewaktu hang duduk di dalam kubur. Dan ia dalam kubur bagaikan pengantin baru. Orang ni dia duduk dalam kubur seumpama pengantin baru. Malaikat kata apa dekat dia? Nam kanaumil arus. Lenalah kamu, tidurlah kamu seumpama pengantin di malam yang pertama. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkannya kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan yang masih kurang masa tidurnya dan masih belum puas. Itu dia. Orang yang beriman, orang yang hafal Quran, orang yang soleh, orang yang buat amal ibadah dalam hidup ni, bila dia lena dalam kubur ni, dia bangkit, digerak dalam keadaan penuh kasih sayang. Serupa orang lena tak cukup. Tidur tak cukup, tak puas tidur, mangkit rasa malas-malas nak tidur lagi. Tu dia. Duduk dalam kubur tu tuan-tuan, tak rasa puas. Nak habaq apa dia? Dilayan sebegitu rupa. Dan dah ingat lagi Pak Long, kita menikah dengan Mak Long dulu ni. Hari pertama lena, Allah, malam tu dia rasa sak sangat. Ni kita ni bukan orang lain, ni je ke masjid ni masa tu dah. Jaga-jaga 12 suku. Allah. Pi mandi apa, tengok-tengok dia kepak tangan 12:45 dia pak inna taqdi wala yuqda alai. Pak mentua orang tak kata apa. Kunut pukul 12:45 tengah hari. Oi malam tu dia rasa sak semua. Allah. Mak Long ingat lagi Mak Long. Awal-awal menikah tu. Ingat tak ingat pun 40 tahun yang lalu lah. Saya alhamdulillah lah baru 8 tahun yang lalu. Ingat lagi lah Allah. Tirai bilik ni pun timang ayam bagi sama berat. Ku atas nako tu aci pi calik tak ada apa, habuk pun tak ada. Dia. Cadak katil buh duit 5 kupang pun tak gerak, tak ada. Allah, tidur pun surah tangan masuk ke bawah bantai tarik-tarik. Daun pandan buh balik. Allah, bukan kata apa Pak Long, dengar pintu bunyi tu mesti menah dulu eh. Pintu dong, dah masuk dah. Lah cua dengar pintu bilik punya natang ni medah ni kata eh. Lain 40 tahun dengan malam tamah Lena, lain Pak Long eh. Lah Pak Long Haji balik-balik selalu bawah tilang nak tarik ada apa? Daun pandan ke? Pempas cucu lah. Lain orang maklum eh. Dia lena kan Allah. Laki dia mengeruh malam tu pun dia kata Allah abang. Abang mengeruh pun dengar lagu Jamal Abdillah menyanyi. Dulu-dulu. Lah dia hantar surat main kat kita time kuliah. Dia kata ada doa tak ustaz nak bagi laki lena tak mengeruh. Dia kata mengeruh ni pun bunyi macam-macam. Cerita api terdekat arang macam-macam bunyi. Dia buat lagu mana mengeruh. Oh dulu mengeruh pun dengar lagu Jamal Abdillah menyanyi. Tu nak cerita malam tamah ni semua benda dia elok lah. Lena ni orang hafal Quran ni lena dalam kubur lagu tu. Lagu mana ustaz dia lena? Lagu pengantin lena malam tamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita lagu tu lah. Amin ya Rabbal. Dan lah ada pun orang kafir. Dia duduk dalam kubur lagu mana? Maka akan disempit kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Orang kafir, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang mengingkari arahan Allah, bila duduk di dalam kubur, kubur tu akan himpit sampai tulang rusuk ni hancur masuk pergi ke dalam perut. Tak habis dekat tu, lalu dikirimkan kepalanya ular. Allah. Mai pula ular. Ular ni tuan-tuan besar mana?
segemuk leher unta. Tuan-tuan, yang dikatakan syuja'ul aqra, saya dengar tak belum? Saya dengar tak belum? Hak duduk dalam kubur ni namanya syuja'ul aqra. Paling kecil ular ni besar mana? Paling kecil. Syuja'ul aqra ni paling kecil ni besar mana? Tu dia paling kecil tu. Segemuk leher unta, tu paling kecil. Ada disebut di dalam kitab, ular ni satu sisi dia sampai tahap satu sisi ular ni sebesar Bukit Uhud di Madinah. Satu sisi dia. Sahabat ada tanya, paling kecil lagu mana? Dijawab, sebesar leher unta. Pak Long, unta, leher unta, Pak Long tahu besar mana leher unta? Tedung selah ada orang tu yang tuan-tuan, tedung selah. Ada orang tu tedung selah, tak ada. Tu pun dengar dia duduk tang pagar tu, tang ni tak pergilah. Lepas abang tak ni nampak belum maghrib tu, ulang tedung selah lintas kat depan pagar masjid. Sini tak keluar dah, tedung selah. Tu baru tedung selah tuan-tuan. Dia duduk cerita tu, dia panggung tak. Ekor tinggi atas tanah panjang tu, dia panggung. Dia cerita penuh mulut tu, panggung. Soal tu tinggal penyong tu. Saya ni alhamdulillah dapat long wei. Saya biasa berhadapan dalam hidup saya lah, la umur baru 32 tahun. Dalam 32 ni saya biasa berhadapan sekali dengan ular tudung selah depan saya di panggung. Mula dia duduk lena, lintas saya pun lalu-lalu tepi tu, dia terkejut di panggung depan saya. Saya jekah, saya tampak, dia turun balik. Hak tu ada ayat lah, hak tu kena mengaji lepas kuliah tak kira. Dia panggung depan saya, saya jekah, saya tampak, tunduk balik. Alhamdulillah, di taman ular perlih. Ular tu dia duduklah sangkang lah. Mau dia duduk kat luar saya pun tuang malam. Ular tu dia duduklah sangkang. Saya pipi lalu dia panggung, saya kata celaka ular ni, aku bayar mahal-mahal buat cengeng dengan aku kan. Tampak sangkak tu dia terkejut, dia teluk. Tapi syarat ular tu duduk dalam sangkak lah, mau luar tu lah. Tedung selah. Tu pun kita takut dah tuan-tuan, tedung senduk. Takut tak? Takut. Hak jenis kata taik penakut dengan ular, bukan kata tedung senduk, tedung selah. Ular daun pun dia tuang. Ular daun tu pun lempak pergi kat dia, lari tuang. Ha. Ni yang nak main di dalam kubur ni, tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan duduk dalam kubur ni Pak Long, Pak Long nak pergi mana? Hak lepas pergi tanam kita dalam kubur, lepas betul-betul bungkus kita lagu pulut udang. Bangkas hujung kaki, bangkas hujung kepala, kot tengah-tengah dia bangkas semua. Nak pergi mana? Main ni dalam kubur kita ni, malaikat ni main ni, dia main dengan siapa? Dia bukan bawa siapa, dia bawa ular yang besar mana? Segemuk leher unta. Maka makan dagingnya sehingga habis dan sisa tulang semata-mata, apa, yang buta tuli, sisa tulang semata-mata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksa, iaitu yang buta tuli dan bisu, dengan membawa penukul besi yang langsung dipukulnya, sedangkan malaikat itu tidak mendengar suara jeritannya. Malaikat Amal itu pula tak dengar, tuli tak dengar. Gedegum bagi kawan tak dengar dan tidak melihat. Buta pula dah malaikat itu, buta dan tuli, tak nampak tak dengar. Keadaannya supaya tidak dikasihaninya. Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi malaikat tu buta dan tuli? Sebab bila malaikat tu menyiksa hamba ni, menyiksa kawan ni, malaikat tu tidak akan ada belas kasihan. Perasaan belas kasihan tak ada. Menyeri sakit, malaikat tak dengar. Duk merekok badan menanggung kesakitan, malaikat tak nampak. Allah Ta'ala hantar malaikat tu sebab nak bagi malaikat tu bila dah hang hukum kawan ni,
bila hang azab kawan ni, hang tak ada belas kasihan. Selain itu, lalu dihidangkan seksa neraka itu tiap pagi dan petang. Na'udzubillah min zalik. Kita baca hadis Nabi. Tinggal kita nak beriman ataupun tidak. Baca-baca dah. Nak percaya, nak beriman ataupun tidak. Yang tu yang tinggal. Lalu Abu Lais berkata, siapa yang ingin selamat dari seksa kubur, maka ia harus melazimkan empat perkara. Orang yang dia nak selamat daripada azab kubur, dia kena buat empat benda. Dan dia akan meninggalkan empat perkara. Yang tu kita sambung pada bulan hadapan, insyaAllah. Dia masa sejam dah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kita baca-baca dah maklumlah, tinggal kita nak beriman. Tuan-tuan, saya tak mau kita duk main mengaji ni siang malam duk mengaji. Habaqlah kuliah-kuliah subuh kita dengar, kuliah duha kita main, kuliah maghrib kita sampai, kuliah asyur kita tunggu. Tapi daripada apa yang kita mengaji ni tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, ukuran ilmu yang bermanfaat itu bukan sebanyak mana yang kamu mengaji, bukan sebanyak mana yang kamu hafal. Imam Syafi'i kata, ukuran ilmu yang bermanfaat, kita duk minta ke Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana. Minta Allah Ta'ala bagi manfaat daripada ilmu yang kita hafal, ayat yang kita belajar. Ilmu yang bermanfaat ni kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ialah daripada apa yang kamu belajar, daripada apa yang kamu menuntut, apa yang kamu praktik dan kamu amalkan. Yang tu ukurannya. Ukuran dia apa yang kamu praktik, apa yang kamu beramal dengan dia, itu ukurannya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan dalam siri kuliah yang akan datang insyaAllah. Sebelum saya tangguh, di luar sana tuan-tuan, dekat kereta saya sana, siapa yang dapatkan produk Top Koko boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Dan juga tabung untuk pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah ada dekat pintu-pintu keluar untuk kita menampung pengajian anak-anak tahfiz, untuk kita membantu asnaf-asnaf yang derita. Siapa yang nak bagi zakat, infak apa, boleh letakkan dalam tabung di luar sana insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wazidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu bika min hali ahli nar. Allahumma akshif anna albala wal waba wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayru. Allahumma inna na'udhu bika min albaras والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.